Tes satu dua tes. Bujurakan micnya. Mic cuang cuing nih. Jangan dipakai punya mic kepada baik karena bagus. Bekas banjir dipakai. Bismillah. Baru tahu Sana bujur juga. Menyebur kesan berkaraoke dangdutan mic har-harat. Suara salon har-harat. Benda pemulitan ini mic seadanya. Mengol mana hidup. Ya kan tahu. Bujur kan ya kah? Pintar aja buahnya nih. Ya kan? Nah, ini kampung napa ngarannya kampung napa nih kuro? Hah? Ulok Bentan juga lah. Pasar Terapung. Pas ya Terapung dulu nih. Banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anfadha fil bariyati ahkamah wa qaddara 'alal 'anami himamah wa anzala 'alan nabiyyil mahsus bil karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli manusabbitu bihi fu'adak. Amma ba'du. Yang saya hormati dan ulul muliakan serta ulul ta'dimi para habaib duriatnya Rasulullah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil khusus ada potongan nah. Ada bergaya aja lah. Wabil husud Al-Habib Dr. Andes Profesor Habib Mustafa bin Soleh bin Abdullah Al-Haddar. Terserah ulun nyamik ulun jamin kutik. Kenapa kah Profesor Dr. Andes kenapa kah? Serah ulun mbak bendang rakan jangan ngangang aja sana. Ya kan Al-Habib Mustafa bin Soleh Al-Haddar SOS IS Sosis mbak. Ujung-ujungannya sosis orang anjir mbak. Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, masya Allah banyak sekali guru-guru. Ini ada guru kani kionya Amrullah jauh benar guru. Guru siapa lagi? Hah? Guru Kiai Haji Fahrul Roji STMJ susu telur madu jahe. Maaf guru lah, gaya aja guru lah. Buatnya madahi tadi gitu. Ini ketulahannya sekampungan nih. Guru yang tidak asing lagi dunia akhirat, yaitu kayak Haji Dr. Andes Muhammad Fahmi dari Sukumpul. Beliau ini by SAG detailnya. Ya kan, soto ayam goreng. Maaf guru lah, gaya guru lah. Gaya guru lah, tampar nih. Mbak. Dan guru-guru yang lainnya banyak benar guru, masya Allah. Nih guru juga beliau, yang banyak menghabis anggur. Perhatian, ya kan? Nah para pejabat-pejabat pemerintah, Bapak Kapolsek, Kepala Polres Hidung Besek, ya kan? Mohon maaf pala bergaya lah, menyara polisi bergaya lah. Ini tembak orang mati, nah, bapak lah, nah. Ya kan? Dan para pembakal. Desa Lok Bintan memingi mati tapu ya kan Bapak RW, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak siapa lagi leh Bapak memingi mati pula cuang-cuang bunyi aduh nang alih mana nenek ya kata Mbak Mik Yasinan tadi enggak ini Mik ya. Ini petagar. Tes. Ada baik lalu. Tes. Nah. Buang lah timbang pada meduran itu lah naik. Dan yang saya hormati juga Sohibul Bait Bapak Haji Tukimin. Siapa ngarannya Sohibul Bait? Oh guru ya Allah guru lah. Guru Haji Hashim. Masya Allah SH. Salawar handap.
Maaf guru lah, kayak guru lah. Menurut kira siapa? Saya pulpitnya tadi bapak lah anak-anaknya. Ya kan, kan ada disanggung orang leh. Mbak. Kita doakan semuanya para habib dan guru-guru, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezekinya, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang saya hormati juga, yaitu para hadirin dan hadirat, pecinta orang soleh, pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Manusia hidup di dunia ini baik, pasti ingin bahagia dan senang-senang hidup. Ya kah? Ada yang ingin susah hidup. Semua manusia pasti ingin bahagia, ingin senang hidup di dunia, bahkan sampai ke akhirat ingin bahagia, ingin senang. Kadada manusia yang ketujuh susah terus. Kenapa beb? Karena ngalih jadi yang susah. Jadi orang miskin ini susah ngalih. Ya kan, agak gampang. Sogeh, tapi sogeh dunia, sogeh akhirat. Bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu yang bagus. Ada orang ketika bahagia di dunia, tapi di akhirat ketika meninggal dunia, ada bahagia. Tah. Maksudnya apa, beb? Ya kan, banyak misi duit di dunia. Sogeh, karena pajak awak. Tapi ketika meninggal dunia, ya hidupnya susah. Kenapa beb? Karena jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh daripada orang-orang yang soleh. Kita sekarang hadir ke tempat yang mulia ini semata-mata memperingati yaitu hal ke-17 dari seorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang hidupnya beliau berkorbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau beb? Kayak Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan semuanya. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim Faharul Wujud. Mungkin di antara kita semuanya ada yang sudah pernah terdapat lawan beliau, pun tidak dapat lawan beliau, mungkin pernah hadir majlis beliau. Masya Allah, luar biasa. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim Faharul Wujud, beliau diinat Hadramut, sudah tinggal dunia. Ya kah? Datuknya para habaib, Syekh Abu Bakar bin Salim Faharul Wujud, yang mengeluarkan bangsa Al-Muhdar, Al-Hadar, Al-Hiyin, Muftim. Oh, mereka sini itu orang luar biasa, orang yang soleh, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, fahumul muradu wa la yuradu siwahumu, wal kalbu mustaqillul wal hana karrir risam'i zikrahum wa hadisum ta'mal ma'i bihayatihim ihsana. Mereka adalah orang yang dirindukan oleh kita. Mereka adalah namanya yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan dengan mereka, para orang-orang yang soleh. Kita berkumpul pun semuanya hadir di tempat yang mulia ini semata-mata mencari keberkahan dan kebaikan daripada mereka, orang-orang yang soleh. Fahumul qawmul ladina hudu. Mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ifadlillahi masu'idu. Mereka tidak punya kesenangan lain terkecuali kesenangan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kesenangan mereka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan wali, makanya dikatakan soleh, karena hidupnya beliau korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lingkarannya. Duduk. Itu orang wakilannya. Ya, orang wali itu pak, bu, dengarkan telinganya nih, tampar nih. Orang wali itu bukan karena bisa terbang, lalu wali kada. Spiderman itu bisa terbang, berarti wali lah. Kada. Ya, Al-Ujjar Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan, pian mau hendak melihat, hendak tahunya sini orang tua wali kadanya, soleh kadanya, lihatin apa gawiannya hari ini. Kenapa ada yang terjabur kah? Ya kan? Ah, itu Al-Imam Abu Yazid, laki maulun. Kada suka sana. Biar jadinya terjabur bahasa, ganti pulang baju. Ya kan? Ujar Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang mau hendak tahu di sini orang itu soleh kadanya, wali kadanya, alim kadanya, lihatinya gawiannya apa hari-hari. Punya bedom di pos, itu lain wali. Wala. Bapak, ini banyak kalau rejak. Yalah, penyembahyang kada, bersedekah kada. Ya kan, ada yang lain kada usahin, biar aja. Yang penting nampak penyembahyang dulu. Orang punya hidup pada penyembahyang, itu orang kada kada dipercaya berarti hidupnya. Jadi siapa beb? Al-Imam Haddad dalam kitabnya Nasyidinnya. Beliau mengatakan orang punya kada ketujuh sembahyang, kada mau sembahyang, ibarat manusia itu kada bisi kepala di sidin. Tuh biar buka kitab Nasyidinnya, baca.
ada di sana tuh. Ya kan? Tuh. Kada sendan kada sembahyangin hidup sudah kada kada percayain bae. Wah ini bah. Anna kada mandi setahunan. Bautu kada sembahyang kada kami beberang aja padahannya wali bungul berhidup. Ada ini bae ada, lu tahu aja. Tapi lain dari sini lain. Lain. Dari bati-bati. Ada sana bae. Gelarnya wali galung. Wali galung jar. Besuruh kada. Rambut nang rumput laut. Mbaba, keluar dari hutan puluhan tahun. Keluar dari hutan, di hutan mencari kayu. Apa bapak di hutan kada tahu jua. Keluar harus jadi wali. Wali kayu. Ha. Ha. Makanya jangan bermimpi kita hendak menjadi orang soleh, jangan bermimpi kita hendak menjadi orang wali, amun sorang banyak dosa Allah, banyak durhaka Allah. Jangan. Jangan. Bapak. Jangan. Lo ke senang beri banyu lawan orang. Anu bibi, sidin tu pengabulan orang. Kebetulan bener eh. Bapak. Ya kan, cari mana hendak minta banyu, hendak minta berkah tu cari orang yang ahli ibadah. Yang ada hubut dunia. Orang soleh, orang wali, orang alim tu kada ada hubut dunia. Mikirkan dunia aja, kada ada. Sidin itu mereka itu berahya on inta rabbi hamil sakun. Mereka hidup di sisi Tuhannya telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang ngejar sidin, lain kita nama jar dunia. Itu cuman wahene. Makanya wahene kadang-kadang masyaallah. Ah, jadi guru, jadi ustaz, jadi habib, masyaallah. Nyelawan orang sugih payahnya. Jar kada? Ada kan telinganya? Eh bujur, kada ada-ada. Mau jadi orang sugih, payahnya. Barang sugih mondang, payahnya. Laju mana datang? Kenapa beb? Amplop nyalakan dulu. Menyala miskin mondang, bah. Koler datang. Amplop nyal tipis. Pulang nang mondi ni pulang nang mondang ya. Tengah 200 ya. Cepat 200. Orang miskin. Itulah kita kadang-kadang terlalu kita ini banyak meremehkan orang. Padahal jangan kita pernah meremehkan orang. Siapa tahu orang yang kita remehkan, orang yang kita anggap bungul, itu doanya paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tahu. Kalau Allah berkehendak kenapa enggak ada? Kopi aja yang miring-miring tuh. Yang yang paling diijabah oleh Allah, kada tahu juga. Ini zaman wahini, Pak. Makanya zaman wahini itu kada tahu lagi di urusan halal haram. Yang penting duitnya untal berahit, makan kanyang sana kada tahu urusan. Dari mana asal duit kada tahu lagi. Makanya jar Rasulullah, tadakun la tustajabat da'watukum, tiga hal tiga perkara ketika kita minta berdoa kepada Allah, doa kita kada dikabulkan Allah. Yang pertama, akilul haram, orang nang ketujuh makan makanan haram. Orang nang ketujuh makan makanan haram. Bajualan napa jangan ngerampok lawan orang tongai. Bapak, kita sembahyang hari-hari berdoa minta lawan Allah mudah-mudahan masuk surga, tapi gawean ngerampok lawan orang, mendustai orang. Baguslah. Meluasi ruang murid menaja sembahyang. Tunggang tungging behimat. Bapak, kada tahu. Seorang bisa anak, bisa bini. Duit dari mana? Dan yang kada baik dimakan haram. Semiliar duit bisa duit. 1000 ada nang duit kada baik. Tempat jua beratan. Nah, jangan. Membujuran. Kanya berhati-hati. Bahari itu, Pak, bahari buai, Pak. Makanya orang itu jadi alim wali bujuran. Bahari itu mana ada telepon bahari itu? Kada ada. Orang bahari itu ya kan zikir lawan Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah ladzim astagfirullah. Astagfirullah ladzim astagfirullah. Astagfirullah ladzim astagfirullah. Orang bahari. Wah ini astagfirullah ladzim astagfirullah. Astagfirullah ladzim. Main game. Wah ini wiritannya wiritan HP. Coba lah di kantong bian tuh. Yakin nyolun banyak HP pada nang bisi tasbih. Lihat aja, apalagi rokok. Bah. Dengan coba aja. Padahal kenapa beb? Al-husunu lil muslimina min syaitan thalathun. Yang membentengi kita daripada perbuatan setan tentu ada tiga perkara. Yang pertama,
al-masjidu hisnun, masjid bentengnya. Yang kedua al-ikru hisnun, zikir bentengnya. Yang ketiga al-Qur'an hisnun, al-Qur'an bentengnya. Wah, ini jarang payah orang nang ketika kemana-mana lantas tasbih di tangan, jarang. Yang ada HP, apalagi kekanakan, buat modreksin nih. Ambo ini ben HP, main game. Kalau game buat kita tak tahu. Dur, sembahyang dur. Hadang lu mah, hadang lu buah, hadang lu mat nana, mau mana nih? Pandangan wendy juga ngarep. Coba lihat bahari itu. Bah, menonton TV jangan kawal bahari itu bayangan deh. TV-nya TV hitam putih. Seorang berbaju biru, TV-nya ya hitam putih juga. Hitamnya putih. Mbak berbaju hijau. Andak di TV, ya hitam putih juga. Yang ngarannya hitam putih. Terkecuali dan tak kaca bahari itu. Jero gurulah bahari itu. Gur, paham kada? Menangang-angang sini udah tadi. Maaf gurulah gaya aja gurulah. Bahannya mah dah itu tulah. Nah. Bahari itu pae kada dana panapa pian. Ya kah amun hendak mewarna TV itu ditukarkan kacanya nang biru itu. Bahari takoni lawan guru-guru nang tua Tuhan nih. Pian sempat lah guru bahari. Ada paham juga. Ya kan? Eh bujuran, orang bahari itu biar punya handak berwarna tapi dandakinya kaca nang biru di muka. Han, punya sudah bandakan kaca di muka yang biru, aroh. Hujan, balik, hujan. Hanya ini ceramah salon bunyi hujan. Nasib juga kayak ini caranya. Ya kan? Orang bahari itu banyak kaca nang TV nang hitam putih dan dagingnya warna biru. Hei, kalau sudah dandak warna biru, gigi nang putih jadi biru. Eh kena kawa ya? Itu bahari. Makanya gawean orang bahari itu kadada nang TV-TV itu kadada mengaji. Mengaji orang bahari itu mengaji jadi orang alim. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, 250 tahun, 253 tahun beliau meninggal dunia. Yang ditinggalkan apa, Bib? Harta kah? Kada ada. Mobil yang mewah, Bib? Kada. Kendaraan yang harat? Kada. Yang ditinggalkan apa, Bib? Pondok pesantrennya di mana-mana, santri muridnya di mana-mana, semuanya jadi orang-orang alim. Kenapa, Bib? Doa kuitannya berataan. Kita enggak ada. Hah? Mbah. Yah, kayaknya sebesar ngaku, wah kadang-kadang baik merasa dirinya sudah pintar, merasa dirinya oh ulun mubin, punya ada ulun di masjid itu, siapa nang khutbah? Ngadada. Kisahnya tadi, ya kah? Ini manusia di bayi hidup kada kawa aja, bayi jadi patokan mujuran. Ada bawa, kadang-kadang bayi ini, apalagi samalan ngaran tuh misalnya sama, contohnya lawan ngaran bayi. Orang mengaran bayi ini nah, ngaran Abu Bakar, ngaran Abdullah, ngaran yae. Kada kawa aja jadi patokan wah ini bae. Bang ngaran Muhammad, ngaran Ahmad tuh. Banyak wah ini bae. Mulai jadi Habib, mulai orang alim sampai ustaz, sampai maling sandal ada ngaran Muhammad. Muhammad ya ngaran, tapi maling sandal. Di mana, Beb? Lok Bintan. Mbah. Eh, bujuran. Kesana ngambil berkah lawan guru. Itu ada satu daerah. Ulun kada ingat ngarannya luar Kalimantan. Itu Pak hormat lawan guru pian luar biasa bae. Ayo bujuran. Anak salaman lawan guru jauh 3 meter, 4 meter sandalnya dipacul. Dari hormat. Eh bujuran apa tertawa? Tampar nih. 3-4 meter anak salaman lawan guru sandalnya dipacul sudah. Han. Itu luar Kalimantan, luar daerah. Di Kalimantan, sandal Habib di Juntan. Mambil berkah be, mambil berkah. Itu lain berkah maling ngarannya. Kurang ajar benar. Itu ulahan lawan guru lawan Habib. Kadang-kadang Habib nak minum teh, nak minum es, belum tentu minum, hilang. Habis, mambil berkah Habib aja. Seorang belum minum lagi. Aduh, ngalih mana wahini ini. Makanya apa ya kadang-kadang wahini ini apa ya kadang kegampangan jadi guru ini. Pian bujuran, jadi Habib, jadi kiai, jadi ustaz. Ini kadang nyaman-nyaman, pian. Apalagi bisa pondok pesantren. Bah, pian. Ya kan? Anak nang bungul-bungul loh. Nang ada kawa lagi maharagu di rumah, dendak di pesantren. Masukan pondok pesantren. Ulun nak menyekolahkan anak ulun guru lah. Nggih ja guru. Guru ning nggih tarus ya. Nggih ja guru. Anggap ja guru anak pian. Bebungul.
Bebungulan. Guru aja membujurkan anak seorang tempat buntal. Orang nang bungul-bungul datang ke pondok. Sekolah sampai 4 tahun alhamdulillah pintar keluar dah dari pondok. Nang bungul pulang datang ke pondok. Jadi guru ini dijulungi nang bungul-bungul habis. Iya tak kadang-kadang kita ini kurang ajar benar. Nah, toh. Ya kak, makanya Pak, nah Bapak Ibu, akhlak harus utama dalam hidup. Ilmu ini dudek. Orang punya sudah bisa akhlak. Wah, biarpun kena ilmu, kemana aja bawa diri dihormati, dihargai orang karena akhlaknya baik. Biar ilmu, biar bolongnya nangka kedus akwa ganal. Ya kak, tetapi kada bisa akhlak. Ya kak, iya nang gak mau di duit tuh. Nipu-nipu orang, ini nagawian. Mendustai orang, duit orang dimakan. Ya kak, duit orang dihabisi, duit orang dimakan. Karena dirinya. Eh, bujur, Pak. Wahini Pak, naudzubillah, Pak. Mohon maaf lah, Pak. Ya Allah, mohon maaf benar. Kenapa, Pak? Wahini, Pak, kada tahu di kiai, kada tahu di ustaz, kada tahu di berapa, mun urusan duit pian hantup berakhir tuh, Bang. Eh, bujuran. Nungkat gaya, Pak. Ulun seorang malami. Ulun seorang. Ulun apa ya? Mohon maaf kadang-kadang ulun mohon maaf ulun menyacara-macara ke sana kada suah betarget. Undangan di mana-mana silahkan siapa nang undang ulun silahkan. Ulun kada pernah memilih siapa nang undang yang bebender urusan duit lalu ulun. Mun ulun terus terang aja, rezeki itu dari Allah. Berapa ulun dijulungi nggih? Alhamdulillah kada dijulungi tu lain rezeki ulun. Habis ya guys ah. Banyak we ini Habib Mustafa tu munnya kada sekian kada mau. Siapa nang bebada? Ha? Berkelahi kah? bujuran sampai IG ulun, Instagram ulun, Facebook ulun, wah ini masya Allah minta duit menjual ngaran ulun ada jua, hati-hati jadi ini karena tahu urusan duit ini halal haram kalau tahu lagi untal berahit yang penting kenyang berduit banyak kambung parut nah kadanya. bujuran ulun hanyar ini nah membuka lawan biar nah ulun selawas ceramah sampai wah ini kada suah membuka hanyar ini ulun buka jengkel benar hati ulun dah. Bujuran ada orang nang kaya itu Habib Mustafa tuh punya kada sekian ceramah kada mau dibari jar. Kada mau diundang jar. Jar siapa? Kada ada, ulun kada pernah nang kaya itu. Ya kah, biar punya anak ulun melalui ulun langsung, punya anak undang-undang, ulun langsung. Kada ada manajer-manajeran. Kada ada manajer-manajer. Bujuran. Ya kah, ini zaman wah ini. Mohon maaf, ulun baik pernah diundang jauh-jauh ke mana-mana. Masya Allah, ulun dijual lawan ada satu orang guru, ulun kada nyambutkan biar. Ulun ini dijual orang tuh Habib hendak mulik jar ke Jawa kasihan tuh Habib ulun nang bawa undangan ulun minta jua duit jar. Ini kada tahu kah hati-hati jangan dimakanin nang kada baik da baruk nini nah ya nang orang tuh munnya sudah makan katujuh makan makanan nang haram mudah orang tuh menggawi maksiat napa aja mau duit napa aja dari mana aja mau tarus untal berahit tapi sembahyang tapi tiket tapi selawat gawen ngamput kudu setiap orang nabi itu la yaqulu wa la yafalu illa ma'rufa rasulullah yang keluar mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya nang baik-baik kada ada nang kudu setiap orang ini wah ini yang lebih parah lagi napa beb ai ini ada jiwanya ulun nih hari ini habis-habisan kada tahu urusan deh mah siapanya urung undang ulun sogun dilawan jaga. Ada yang lebih parah lagi, Pak. Bujuran. Ada yang lebih parah lagi. Amun dimintain nomor telepon, orang biasa nang minta nomor telepon kada mau menjulung. Tapi punya orang sugih meminta dijulunginya. Ada juga nang itu. Ada. You understand? Nah, ini bahasa Inggris. What's your name? Is that? Is that tuh mati, bahapal. Ulun baik 3 tahun Inggris. Alhamdulillah 3 tahun. Bimbelan guru Bahmi nih. Tulak semalam ke Inggris 3 tahun. Menunjur motor mogok. Gilaan bunguli urang kita guru ae nembuhannya tawaan bahapal nih. Orang sedih susah jadi tawainya yo buhannya nih. Balok bintan nih. Ya, kerjakan mandi di sungai. Tuh, jangan pernah kita jangan orang-orang soleh itu Pak kenapa jadi mulia kenapa jadi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga lawan dirinya menjaga lawan perkataannya menjaga lawan akhlaknya berilmu punya akhlaknya baik pulang masya Allah wah itu lebih mulia Pak bujuran kita harus menikmati ya kan
Kada perlu kita harus berilmu begini itu, kada perlu. Amunnya kita akhlak baik, kemana aja kita bawa diri dipuji orang. Coba lihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak apa Rasulullah ketika hendak melamar Siti Khadijah. Kayak apa? Wow, dipuji, sahabat-sahabat lain memuji, sahabat-sahabat lain memberi dorongan, memberi semangat. Ya, bahasa Inggrisnya spirit. Spirit kah? Ini Mardani, jangan tahu nih. Kenapa tertawa? Wadai berapa bungkus habis dari? Mbak, si Dini di Inggris juga, dulu di Spanyol. Tinggal di Spanyol. Ya kah? Spanyol itu apa artinya, Bib? Separuh nyolong. Separuh nyolong. Spanyol. Ya kah? Nah, ya kah? Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki begini, alhamdulillah. Rezeki begitu, alhamdulillah. Syukur. Ya kah? Jangan kita berharap terlalu, kita lebih begini berharap, begini berharap begitu. Kada, coba lihat kita gambarkan orang-orang soleh. Kenapa jadi mulia? Kenapa sini guru fulan jadi mulia? Kenapa be fulan jadi mulia? Masyaallah, karena taqarrub billah, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ya kan? Di waktu mengaji, di waktu istighfar, salawat, di waktu qiyamul lail, bangun tengah malam sembahyang, alhamdulillah. Kenapa nak tinggal? Jadi wali beritaan, nak jadi alim beritaan, anak berasa iyanya beritaan, sama yang subuh, ada suah. Ban mana, Beb? Lok pintan. Buktinya apa, Beb? Berjualan, mengapal. Pasar terapung. Tengah malam keluar, dah jam setengah tiga, jam tiga keluar, langsung lotok. Lampu di kepala. Ulun tahu aja. Walaupun kada denang madahi, ulun tahu. Lampu di kepala. Tengah malam keluar, setengah tiga, jam tiga subuh. Akhirnya apa, Beb? Besubuh kada. Buat mana? Lok bintan. Ketahuan. Nah, ulun dasar gitu. Apa, Bang? Makanya hidup nih, Pak, penuh dengan liku-liku. Babi. Kenapa hafal itu pakai lagunya Rita Sugiarto, hidup penuh liku-liku, teng 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 teng. Ini acara hall kah, begitaran kah? Itu lagunya lagu Rita Sugiarto, cuma dipopulerkan oleh Mickey Jet tuh lahirnya apa ini, Lok Bintan, di Parak Musola tuh rumahnya dulu. Wah, ini pindah ke Jakarta. Ya hungang juga menyepercaya bungol. Habis ya kisah. Mbah. Ya kan? Siapa nang hidup nih kada bisi masalah? Semuaan. Kada tutung masalah ini, masalah itu, kada tutung ini itu nang ini, akhirnya ini itu. Akhirnya itu dan ini itu, nini dan itu, nini itu, akhirnya habis beretan. Akhirnya ini itu. Jangan berita deh. Ya kan, itu masalah manusia kada habis-habis. Ya kan, ujian cobaan manusia kada habis-habis. Tutung masalah rumah tangga, tutung masalah berjualan, masalah tanah, masalah rumah, banjir pulang datang. Tutung banjir. Ya kan, musibah pulang datang, kendaraan dijuntan orang. Napa-napa kah? Karena manusia mendak sempurna, tu Allah mendak sempurna, tu Rasulullah. Manusia diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Beb? Supaya kita paham, supaya kita ngerti. Kenapa, Pak? Artinya, Beb, di balik ujian, cobaan, musibah yang kita derita dalam kehidupan ini, Pak, Bu, itu mungkin semua sebagai penebus dosa lawan kita. Innallaha idza ahabba qaumubtalahum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji kepada hamba itu. Faman radhiya falahu radha. Halnya ridha dengan ketentuan ujian yang Allah berikan lawan dirinya, maka Allah akan ridha lawan dirinya. Ujian, cobaan, bisi-bini penyarikan, cobaan, ujian, ya sabar, daripada kedede lagi, biar ya sudah, ini musim hujan terpakai juga. Ngomong tahu, apa, ya kan, paham benar, hanya, mbak. Ada kawai, sabar. Bisi bini kada bunga. Alhamdulillah. Nya sesuai jaran muha-muhapin bertahan. Syukuri. Ya kak bunga kekada. Alhamdulillah juga. Itu. Daripada kada lalu. Kemana musim hujan? Amba bang. Napa nang dilewat dihantuk berakhir. Ada kucing dihantuk juga bapal. Ya bahannya nih.
Iya, nang kucing keluar di rumahnya berlambak barutnya. Bapak lele. Iya kak, syukuri aja sudah. Manusia ini hidup kadang-kadang baik serba salah juga ngalih. Bujur, ada deh syukurnya terkali itu bang. Iya kak, bisi bini bunga salah kada salah juga. Bisi bini bunga kalau pernah dilelek orang. Bisi bini kada bunga membawa seruan supan. Coba pian lihat punya bininya kada bunga itu. Lakiannya di sana bininya di belakang. Goler menggandeng, kenapa kada bunga sih? Itu, iya kak kada kawa ya. Dan hidup ini kada kawa ditangguh. Oh iya kak, yang penting kenapa jalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita selamat dunia. Kak, ketika kita hidup, ya kak, cinta lawan orang yang soleh, sayang lawan orang yang soleh, itu sudah semua itu menjadi lumrah buat kita sebenarnya tahan baik. Ya kak, supaya kenapa? Supaya kita menjadi kebiasaan dalam hidup, kita para kawan orang yang soleh, para yang orang ahli ibadah. Nabi Yusuf alaihissalam beliau mengangkat tangan beliau berdoa kepada Allah, tawaffani musliman walhikni, orang yang soleh pahala, mandang sidin pahala, tapi jangan dicengangi itu mbak berkelahian. Ya kak mbak bang, ya kak, makanya di rumah itu kenapa bib anda gambar-gambar orang-orang wali, gambar orang soleh anda kak guru kalian mana gambar Ubin Ipin rumah ada ulun melihat masuk ke rumah orang gambar sabung bob dan Ubin Ipin. Haru bungol mana dok? Malaikat rahmat bukahan nak masuk melihat Ipin Ipin buka. Bawa jangan dimakan ayamnya ni jer. Tu hendak gambar orang soleh. Kada ada bisi gambar bib. Gambar ulun panjang. Napa iri kah? Mahok neh. Bertampar neh. Anda gambar ulun di rumah. Insyaallah nyamuk dan cacak hilangan beratan. Kenapa bib? Kalau pindah ditampar. Mbak, itu anda memandang wajah orang soleh itu pak, masya Allah, wujuh yaumaidin nazirah ila rabbiha nazirah, masya Allah, wajah yang selalu terpencar nur cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rabb ila rabbiha nazirah karena mic bekas banjir kayak ini lah. Ila rabbiha nazirah karena mereka selalu ingat kepada Tuhan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Anda ke kenapa? Ini panitia kada ini menyunduk nih. Tes. Oh ya sip. Daripada tadi ini tuh rusak. Ya kak baterainya habis guru eh. Ya kak memandang wajah orang soleh pahala. Ya kak jangan ada perlunya aja datang kepada orang soleh duduk lawan itu. Itu tapi jangan ulun balah. Ulun ini pak ya banyak dosa. Kenapa kak ada paham juga ulun pak ya. Orang minta doa ke rumah tuh sekung kada dengan kabulnya. Aduh nasib juga kayaknya. Padahal ulun bayi sama aja lawan pian. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Asar 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Sama aja lo. Di sini subuh berapa rakaat? Kala ya, 3 ada juga nang lebihan sembahyang. Ada juga karena Pak ngantuk kuyuhan dah. Orang tahiyatnya berdiri. Padahal ini takut nih orang ajaran apa nih, ajaran tambahan jar. Bujuran sekalinya sembahyang subuh 3 rakaat mana ada. Iya itu syukur bayi sembahyang ri beda pre lalung ke pian nih mbah pre lalu rumah para ulama masjid ke masjid kada suah bayang subuh udah pernah ya begawi itu bang bahimat sudah yang disalahkan siapa kaum. Kenapa jadi kaum bangnya luput ini sampai jam berapa guru? Guru ini berdiam aja boleh tadi nong pada hei guru ebe papihan gitu lah. Emang sampai ini dikurangin sidin nyata dah. Guru ini pintar karena ke belakang ke kamar ke sama hitung nah. Bang ini Habib Sumat ceramah dikurangin aja. Tapi kita belawas aja sekalian pak. Biar aja pengen hang nyambung karena nyambung ada urusannya. Ya kan? Mbak bang yang penting ini. Yang penting kita habis-habisan hari ini. Lagi salah lagi. Mbak bang yang salah siapa? Yang temen sembuh? Kaum. Kenapa Habib? Bangnya luput. Mau di Saudi, di Mekah, di Hadramut, sana, di Yaman, di Turki. Pernah sana lah. Mudahan tulakan beritaan. Bayar. Amin, bayar kada. Menyerang ulun, anak umpat ulun umroh, daftar, lawan guru kani. Guru Amrullah. Nah mana nama juru guru ngarannya guru? Guru kani. Berdaftar lawan sidin, tapi bayar. Karena habis puasa, tulakan, kita umroh. Nah, ulun bayar tiap tahun tulak umroh. Ini gara-gara Siti Corona, bener ya. Bunguli orang.
ini vaksin pulang weh ini. Mententung manusianya habis divaksin, kucing-kucing divaksin juga berataan. Jangan kucing setrukan berataan. Anda apa bang? Makanya orang ini banyak hang, banyak error, banyak divaksin. Kenapa? Mau di Mekah, di Saudi itu pak, di Saudi, di Mekah, di Hadramut. Ini kena bulan Syaban, tulak ulun ke Turki, Mesir, Yaman, Hadramut, 37 juta, 17 hari. Kalau nak umpat benar, enggak ada, tinggal bapak mengalihi benar aja. Biar separuh kawal lebih, kawal aja lho. Separuh, buat terbang sampai ke tengah jalan timbai ke sungai. Separuh bayarnya. Menyumpat sampai ke Mekah nyamanan. Timbai keluar, monyong, ya lo gurulah. Nah ya juga gurulnya. Di Mekah, di Hadramut, untuk menebang baik di Madinah, subuhnya itu baik, kayak ini nah. As-salatu khairum minan nub. So, jatuh tawa. Salat itu lebih baik daripada kuring. Itu di Mekah, Turki, Mesir, Uzbekistan, Maroko, itu. Di wadah kita, bah. As-salatu khairum minan nub. Ya ah, mau di Mekah tuh bay handap naumnya di sini panjang. Di Mekah solat itu lebih baik daripada guring. Mau di sini solat itu lebih baik daripada guring. Makanya orang tetangga-tetangga banyak guringan nang parang musolan itu, parang masjid. Kenapa? Kaumnya udah bisa bang. Makanya menjadi kaum tuh bujur. Tak, ya kak. Inilah hidup kita manusia. Ya kak, selesaikan hidup ini. Bujur-bujur kita hidup di dunia ini. Kayak apa supaya kita cinta lawan orang soleh? Kita ni bayang mencinta bujur-bujur lawan orang soleh. Mahabbatus solehin wa anta minhum. Cinta lawan orang yang soleh. Sayang lawan orang soleh. Biar semuanya menjadi orang soleh. Amin. Tapi bujur-bujur di hati, jangan setengah-setengah aja. Karena cinta lawan guru, cinta lawan Habib dimuntung bener aja. Di belakang menyambati. Mana Beb? Lok pinten. Jangan. Enggak boleh gitu. Ya kak, keuntungan buat kita tuh Pak Imon di kampung. Alhamdulillah ada orang soleh, ada tuan guru, apalagi ada Habib. Alhamdulillah. Keuntungan buat kita nih. Coba kita menyangka ada guru di kampung. Sekampungan bungol. Kayak apa menyangka sekampungan bungol? Jadi imam petunjulan. Mbak bang, ya kan, menyapina nahab sedikit baju disuruh jadi imam. Padahal kan seumuran kan ada soal bacaan, kada bisa mengaji kada lulus, dapat muntah sekolah. Mbak, mondok sehari seminggu tak kada masuk, seminggu masuk sebulan pray, sebulan masuk setahun pray. Akhirnya dapat bacaan dapat muntah. Dilajari guru baca aja guru, shot, shot, ya. Shot, shot. Sebulanan dilajari guru shot, shot, ya. Ayo baca aja guru sama Haji. Innahu kana tawwaba. Lalu menyahut ya. Innahu kawat tembaga. Dapat muntal sama Haji. Ya nang jadi imam betul tunjulan. Jadi imam disuruh orang jadi imam. Ayo pian jadi imam. Enggih jir. Sudah eh. Aku sembahyang lah. Jadi imam lah. Aku imam lah jir. Ini ayo baris 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 baris. Ya bujur jir. Ini jadi imam nih. Orang-orang ada sekolah. Ayo baris 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 baris. Bujur jir. Baris baris. Ya siap prak. Ya. Jur, eh bujur-bujur lah, jar. Ini jadi imam nih, nak jadi imam di muka sudah nih, ya. Bujur-bujur lah, bujur-bujur, ya. Rata-rata lah, gih, ya, siap-siap, jar. Siap-siap, siap-siap, jar. Musalli, fardhu dhuhri tsalatsa rakaatin, ya kah? Tambah isra rakaatnya, berlimaan lillahi ta'ala, jar. Allahu akbar, jar. Boh, jadi jar makmum unahab juga ini jar sekalinya. Padahal luput, nento. Ya kan? Hormati guru, sayangi guru. Akrimul ulama fa innahum waratsatul anbiya wa man akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Cintai ulama, sayangi ulama. Kenapa Beb? Fa innahum, karena mereka itu pewaris para nabi. Siapa yang mencintai mereka berarti sama dengan mencintai aku, kata Nabi Muhammad. Siapa yang memuliakan mereka berarti sama dengan memuliakan aku. Siapa orang yang memuliakan aku pasti akan berkumpul di surga bersama dengan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puh, luar biasa, Pak. Hanya dengan cinta aja. Tapi cinta itu bukan cinta-cinta zaman wahini. Cinta zaman wahini itu palsu semuanya.
apa gerang arti cinta yang untuk zaman wah ini, zaman now nih, ya kan? Cinta itu baik, cinta cerita indah namun tiada arti. Biar ulunnya tua-tua tapi jiwa anum. Mbak jangan hehehe ya mbak, iya kan? Tapi punya cinta yang bujur-bujur, oh dari di hati, di hati cinta lawan perguruan bujur-bujur, jangan cuma sekedar manfaatnya aja. Datang kepada guru minta banyu setengah mati, bebusaan muntung guru meniup, mendoakan bebusaan muntung bulik mengamplopi isinya 3000, kegilaan lalu iya nggak ada kabul doanya itu, memberi 3000 mana ada doa 3000 bahapal. Sama langsung sugih itu kaya raya, duit banyak, menyumbang masjid, menyumbang musola, memberi 5000, mana ada surga 5000? Ada. Iya lah, kalau keluarkan hartamu coba lah orang soleh, kayak orang ahli ibadah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, poh, setiap hari pak duit masya Allah sekoper dibagi-bagi dan fakir miskin, masya Allah kita kawalah itu. Ada kawak sebagai misalnya fahlul wujud memberi makan tamu yang datang ke rumahnya fakir miskin 700 sampai 1000 porsi dalam sehari, kita kawalah itu. Ada kawak 700 sampai 1000 porsi sehari memberi makan orang, kita kawalah. Ini ada orang ke rumah ngetok lawang, tuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka lawang, mohon maaf, lalui aja. Ben mana beb? Nak bintan? Nih nenek jadi orang pemurah. Kada kawa. No. No tank. Good night, no tank. See you tomorrow. Baik. Tanya, jangan meremehkan ulun. Mbak. Iya kan, coba lihat Nabi Yusuf tuh, masya Allah, berdoa lawan Allah. Nabi Yusuf pak, Nabi Yusuf berdoa lawan Allah, kumpulkan aku bersama dengan orang soleh, dudukkan aku dengan orang yang soleh. Kenapa beb? Kalau kita meninggal dunia, yang bawa kita ke surga mereka, yang menuntun kita ke surga mereka orang soleh, jangan dimusuhi. Amunnya ada guru, habib, ulama, ahli sunnah wal jamaah pingkuti. Ada ini, ada guru, ada nangka ini beb, ada nang habib nangka ini, kada usah diumpati. Cukup kita menghargai, menghormati, jangan kita menyambati orang. Biar aja orang nang kaya apakah, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu wujud tah. Biar aja orang selawarnya handap kah, misalnya kopiahnya miring-miring, nang kaya apakah, lihatkan aja mungkin nyaman nang kaya turanai. Bapak kita murusi orang, jangan ya kan. Biar aja langsung balik nang kaya apa, kita mati nih kan suku buru jua baik. Mati ini masing-masing jualan a'maluna walakum a'malukum, amalmu amal kita, amal kita, hidup nih nafsi one by one, satu-satu wanyata you understand? Yes berakhir kan? Baini wa bainak pian ulur habis ya kisah. Apa nang pian perbuat selama di dunia itu semua pian jua nang menjalaninya, pian jua nang diberi tanggung jawab oleh Allah. Ya makanya bujur-bujur hidup kelakuan di dunia ini bujur-bujur, tampulu kita panjang umur, tampulu kita sehat. Ayo bujur-bujur kita pak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuhmu lah sial aja hidup ini, kadang-kadang sudah tua giginya tinggal dua, bekerja haji pakai baju takwa, duduk di warung jablay. Bagaimana beb? Look maintain. Sudah hidup sudah pada pati penyembah yang kada pati berzikir, selawat kada pati, diundang orang maulid dan majelis kada suah datang, hidupnya nangka itu lagi. Amunnya mati yang dicari guru, lawan habib, lawan ustad. Kenapa beb? Kesan menalkinakan. Makanya amunnya ada orang ketujuh maksiat lawan Allah, amunnya mati kada usah ditalkinakan. Kayak apa caranya beb? Ditimbai ke sungai. Gak ada penting juga hidup napa? Hidup untuk siapa? Untuk Allah. Hidup untuk siapa? Untuk Rasulullah. Alladzi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Kenapa Allah menunjukkan kita hidup untuk mati untuk Allah? Karena ini uji, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, amalku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk Allah. Manusia ini tergantungnya apa nang hidupnya di dunia. Amunnya baik-baik toh.
amanya ketua juga majelis, ya kah nang kiapin nih, masya Allah, lah orang-orang ahli surga mulaan, ya kah, walaupun ada sebagian yang teguring, tapi untung juga hadir, alhamdulillah juga, makanya lu ketujuh bener baik, ya kah hati-hati di sini nih, oh ketujuh bener ulun, orang banyak, masya Allah, no, oh, orang ahli surga mulaan, ya, jaga barang buka majelis di sini ulun, tapi jauh, jalannya rusak, nengke odong-odong, alahan pada naik onta, mbah. Ya kan, jangan kira pian duduk hadir di sini mendengarkan tausiah baca maulid pian keluarkan nama-nama. Kada. Allah tuh sayang lawan kita, Rasulullah sayang lawan kita. Apapun kebaikan yang kita kerjakan, yang kita gawi, itu pahalanya kenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, makanya ini kesempatan buat kita nih nah. Jangan coba sebenarnya kita hadir hol-hol-hol tapi napa bib berubah diri kita. Yang asalnya kita kada penyembahyang rajin penyembahyang, yang asalnya belang kambingan kita rajin berjamaah sembahyang sholat, kayak itu yang asalnya perangutan hidup ampe jadi perangutan, ya kah apa jil merangut kagak wian menyusuki bayar perangutan lumayan duitnya banyak menyemiskin perangutan bah pray lalu mbah emang juran menyemati kan bayar nang miskin perangutan tadi malaikat kin koler menakuni bayar. Kalau lain apa ya? Sudah miskin perangutan hidup, muhang kayak besi, nang kayak batu lagi, batu masih kawa dipecah besi, muhang merangut, melihat orangnya merangut, gak? Assalamualaikum. Aduh, buka orang baik, jangan senyum melihat orang. Lah, kita ini kata besi amal-amalan kayak orang sholat, ya, cuma minimal pahala kita dapat lah. Nah, makanya ini tempat kita untuk, alhamdulillah. Kenapa tak tahu bapak nah. Wahin ya, gara-gara kada dimakan nih guru nah, ini bangun hasilnya dah mbah datang kan ada suruhin apa-apa nah, ini kita ada ditawari dandak bener ya madai banyu aja diminumnya kambung parut guru eh deneh ya kah kajian hati-hati deh seberatan ini nah. Wow, lu yakin jalan pian baik pasti nih diantara pian seberatan nih pasti ada doa diantara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Hanya kita ada pabib tekankan hidup kita, luruskan hidup kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup untuk Nabi Muhammad sampai kita mati harus kita memegang benderanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah, berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Sampai ke tahun-tahun yang akan datang. Amin. Dan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mati kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, minta maaf, minta halal, minta ridha. Dunia akhirat lampian sabratan hadamini walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.